Dan oh my goodness, yang kita tunggu-tunggu guys, Shield guys, kita udah punya tameng di Minecraft coy. Oh my god. Yo guys, kembali lagi sama gue Ibi, si manusia. Ya guys, hari ini kita itu akan membahas tentang sebuah update yang sangat mantap-mantap jiwa coy. Ya ya, jadi ini bukan versi yang udah diupdate, tapi ini versinya tetap ya, versi 1.5.0.1. Tetapi guys, di sini kalian bisa lihat sendiri, kita itu udah kedatangan shield atau tameng ya guys. Jadi tameng ini sangat mantap-mantap jiwa sekali. Ya, karena udah banyak sekali yang nunggu tentang tameng inilah ya. Dan sekarang kita udah diberi tameng di Minecraft coy. Widih ya. Jadi ini sangat keren sekali pastinya. Jadi kita udah sambil pakai sini kuda coy. Jadi gua udah memegang shield juga menaiki kuda. Oh my goodness ya. Gua udah seperti kesatria baja hitam coy. Yo guys, jadi kita akan langsung memulainya ya. Dan isi udah ada si manusia gembel ini lagi. Waduh ya, mati lu coy. Mati lu coy. Ya guys, jadi kita udah ada di world ya, dan kita udah ada di desa di sini ya. Kita akan langsung ke sana. Dan ya di sini jump, sini jump, sini jump. Oke guys, jadi kita akan ajak Ucup untuk ke desa ya, ke village. Oke, kita akan jalan-jalan ke village dulu ya guys, karena kita akan menikmati pemandangan yang ada di sini coy. Yoi, jadi sini bisa kalian lihat sendiri ya, di bagian menu inventory udah ada shieldnya coy. Widi ya, sangat keren-keren sekali ya. Ya guys, jadi sini itu bisa kalian lihat sendiri. Tapi yang aneh adalah namanya malah Trident. Waduh ya. Ya guys, jadi ini tuh sebenarnya ada sebuah add-on ya, sebuah add-on yang udah ditambahkan oleh MCPEDL. Jadi udah ditambahkan dan ini menjadi shield ya guys teksturnya. Jadi teksturnya itu udah diubah lah ya. Jadi kita akan langsung cek di sini ya, di menu inventory, di bagian menu pengaturan udah ada Trident ya. Di sini Tridentnya udah diganti menjadi shield coy. Widih ya. Jadi meskipun ini bukan shield yang official, tapi kita bisa mempunyai shield di Minecraft beta yang versi ini ya. Dan ini sangat menggembirakan sekali untuk beta tester ya guys. Ya, digunakan untuk beta tester aja, karena kita akan kedatangan shield dalam beberapa minggu lagi ya guys, di versi official Minecraft kita. Jadi karena kita masih beta, maka kita masih belum punya shield yang official coy, oke? Jadi kita masih punya yang ini coy. Waduh ya, ini sangat gila-gila banget dah. Shield tapi namanya malah Trident. Waduh ya, sangat aneh sekali guys. Jadi sangat gembel banget lah ya. Jadi kita akan langsung coba guys. Jadi di sini tuh beda ya. Jadi fiturnya itu beda antara shield yang asli dengan shield yang KW ini. Jadi ini adalah shield KW5 coy. Jadi shield ini bisa dilempar ya guys. Bisa kalian lihat sendiri ya. Oke, jump sini, jump sini, jump. Kita akan coba lempar ke Ucup ya. Bam. Kita akan lempar seperti ini guys. Bam. Oh my god. Iya guys, jadi shieldnya malah bisa dilempar lah ya. Ini sangat aneh sekali, karena shield itu biasanya untuk melindungi kita, tapi ini malah digunakan untuk menyerang musuh ya guys. Waduh coy. Jadi sangat aneh sekali, sangat gembel sekali, sama seperti anak micin Ucup ini coy. Oke, ya guys, jadi kita akan coba untuk mencari mangsa ya. Kita akan jalan-jalan lagi di sini dan brem 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 brem. Wow, kita udah menemukan chicken. Wow, chicken dinner. Kita akan coba lempar dan dia malah sembunyi. Waduh coy. Jadi kita akan coba ke sini dan kita akan langsung bunuh ya guys menggunakan shield ini. Brem brem boom, dan udah langsung mati lah ya. Ini adalah shield yang sangat ganas ya guys. Bukan untuk melindungi diri, tetapi untuk menyerang musuh coy. Kita akan coba serang si Ucup. Bam. Kagak mempan lah ya, karena dia ada di kreatif. Oke, jump, jump, jump. Kita ubah ke survival jump biar lebih seru ya. Kita akan ubah ke slash game mode S. 2000 years later. Yo guys, jadi kita udah berada di survival dan kita akan coba ngerjain si Ucup ya guys. Kita akan serang dia. Yes, jadi si Ucup udah kena. Si Ucup udah kena damage coy. Waduh ya, kita akan serang lagi kepalanya. Kepalanya sangat gembel itu. Waduh, dia malah ngumpet coy. Woi, waduh, kita akan perang dengan si Ucup guys. Oke, kita akan perang di sini. Bam 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 bam. Bam. Mati lu bocah micin. Woi, bocah micin mati. Bam. Oke, okay. Kayaknya dia udah hampir mati guys. Kita akan bam.
Yoi, jadi kalau kita lihat dari belakang maka akan seperti ini ya guys tampilannya. Jadi ini sangat mirip sekali dengan shield yang asli ya guys. Sangat 100% mirip-mirip banget dah. Tetapi ini dipegangnya di tangan kanan ya guys. Kalau kita ingin memegang di tangan kiri, kita nggak bisa menaruhnya ya. Di sini kita nggak bisa menaruh di tangan kiri karena ini masih bukan yang shield asli. Jadi ini cuman trident aja ya guys. Dan trident itu kalau kita tahu nggak bisa ya kalau kita taruh di tangan kiri. Yang bisa taruh di tangan kiri itu cuman ini aja ya, cuman totem. Jadi kita bisa menggunakan totem dan juga ini ya, ada tridentnya. Oke, tadi seperti ini ya guys. Dan kita akan langsung mencobanya lagi di sini. Oke, kalau tampak dari belakang maka akan seperti inilah ya tampilannya. Wih, deh coy. Woi. Wah, kenapa? Wah, apaan ini dah? Woi. Cukup gembel banget dah. Ini malah spawn ship di sini banyak sekali ya guys. Lu mau kurban cup kan masih belum hari raya. Hari ya. Si Ucup mau korban ya guys, mau korban ini si domba-domba ini, dia sangat gembel. Kenapa lu gak ngorbanin diri lu sendiri aja coba? Waduh ya, kenapa dia malah ngorbanin ini domba ya? Mandi ship. Malah mandi ship katanya guys. Waduh ya, si Ucup bener-bener gembel banget dah. Waduh, oi, oi. Iya guys, jadi kita akan terbang aja ya. Kita akan coba ke village. Oke Cup, sini Cup. Kita akan coba keliling-keliling village ya, biar kita bisa melihat pemandangan yang sangat beautiful lah, beautiful jiwa di sini. Oke, kita akan coba cari villager ya guys. Apakah ada bapak dan juga ibu villager? Wow, benar sekali bung. Oke bung, siap, mantap jiwa. Dan kita udah bertemu dengan bapak dan juga ibu villager. Halo bapak. Apa gembel? Wow, jadi di sini kita udah ada di village dan udah bertemu bapak dan juga ibu villager. Maka langkah yang harus kita lakukan adalah membunuhnya. Waduh ya. Jadi kita akan coba bunuh dia ya guys. Kita akan bunuh mereka. Oke, kita akan coba lemparkan aja ya. Oke guys, karena bapak dan juga ibu villager yang ada di sini itu mulai rasis, maka kita akan bunuh aja kali ya. Kita akan bunuh seperti ini. Waduh. Si Ucup malah ketawa coy. Sini Ucup, sini Ucup. Sini Ucup. Kita bunuh semua villager yang ada di sini ya Ucup. Oke guys, jadi kita akan rasis ya. Kita udah mulai rasis ini nih karena kita udah mulai bosan ya guys melihat bapak villager yang sangat gembel-gembel ini. Jadi kita akan bunuh mereka. Wow, aduh. Dia udah keluar api-apinya ya guys. Oke, bam. Oh, kagak kena coy. Waduh ya, dia pandai menghindar coy. Ya guys, jadi kita akan bersenang-senang. Bam. Oh, kagak kena. Bam. Oke, jadi ini udah akan langsung mati semua lah ya. Dan oke, coba sini coba. Gua akan coba memakai jurus ya, coba. Jurus yang sangat ampuh sekali. Jadi gua udah mempunyai jurus yang sangat ampuh sekali ya guys untuk membunuh semua villager ini. Jadi caranya seperti ini. Kita akan menggunakan jurus kill nonjutsu slash, kemudian kita tulis kill ya. Kita tulis kill spasi at a dan berbam bam boom, maka akan langsung mati semua coy. Jadi itu adalah jurus kill nonjutsu. Yoi, jadi kita udah berada di dalam air ya guys, karena kita akan menyelam bersama dengan ini, bersama dengan para dolphin-dolphin ini coy. Oke, jadi bisa kalian lihat sih ya guys, kalau kita berada di dalam air maka render displaynya yang ada di pojok itu seperti itu ya. Gua udah memegang shield dan ini sama persis dengan shield yang asli ya guys. Kemudian di sini kalau kita berada di menu inventory maka tampilannya akan seperti ini ya guys. Kita udah memegang shield dan ini sama persis dengan shield yang asli coy. Jadi seolah-olah ini itu bukan shield KW ya, tapi kalau kita gunakan ini adalah shield KW coy. Karena kita malah melemparkannya ya, malah melemparkan shield ini coy. Waduh ya. Kita akan coba lemparkan ya di dalam air. Oke, kita akan coba bunuh semua dolphin ini. Bam. Langsung mati coy. Waduh Cup, jangan Cup, jangan Cup. Kasihan Cup woy, jangan dibunuh woy. Katanya kita mau berenang dengan lumba-lumba ini ya guys, tapi kenapa kita malah bunuh ini lumba-lumba coy? Waduh ya. Ya guys, jadi kita akan coba berenang lagi di sini. Kita akan coba berenang ke lautan. Siapa tahu kita menemukan putri duyung di sini coy. Yoi. Ya guys, ya seperti ini pembunuhan. Waduh ya. Si Ucup melakukan pembunuhan yang ada di sini coy. Oke, gua laporin ke bapak-bapak polisi lu Cup, biar lu di penjara dan kagak ada di sini lagi. Waduh ya. Jangan dah, kasihan si Ucup ya guys. Meskipun dia gila, tapi dia itu masih sedikit ya kocak lah ya. Kocak-kocak gembel gitu. Jadi kita akan coba berenang lagi di sini. Oke, kita akan coba berburu ikan duyung ya guys di sini menggunakan shield ini biar mantap-mantap jiwa coy.
Yo guys, mungkin sampai di situ dulu aja ya video kita kali ini. Dan kalau kalian ingin mendownload add-on dari Shield ini, silakan kalian cek di deskripsi ya guys, karena gua udah sediain link downloadnya di sana coy. Jadi sini gua dan Ucup mengucapkan terima kasih sama kalian yang udah nonton videonya sampai habis. Jadi jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, serta share ke teman-teman yang lainnya biar semuanya bisa mencoba Shield yang ada di Minecraft ini coy. Yo Ucup. Jadi sini gua dan Ucup mengucapkan pamit, bye bye dan yo, Ichi, bye bye, woi, cuy. Rolling up to the frat house and we bout to rock it. Get them ladies on the dance floor, bout to drop it. Once the music starts, we ain't never gonna stop it. Listen real close, man, all you hear is gossip.